Mau modifikasi truk tapi bingung mau seperti apa? Oke, kita ada satu unit truk modifikasi tahun 2014. Untuk eksterior mobil ini, bumper depan menggunakan bumper Patriot dilengkapi dengan hidrolik manual. Atas kabin menggunakan Jumin strobo akrilik. Pemasangan pipi satu set di bagian kanan dan kiri. Pemasangan spakbor bulat plus lampu sudut. Untuk belakang kabin menggunakan cerobong selendang GP3 dilengkapi dengan running text. Untuk pengaman samping menggunakan Herec plus kombinasi stainless mempermudah perawatan di bagian sasis. Spakbor belakang bulat plus lampu sudut. Pemasangan pelengkapan wheel dock satu set di bagian depan belakang kanan kiri. Tabung klakson satu set di bagian belakang ban. Untuk bagian belakang pemasangan stop lamp LED plus panggon stainless, pintu atas kerangka plus plat tarik atas. Modifikasi ini menggunakan spek kerangka kanal press dan papan menggunakan kayu merbu. Dilakukan perubahan warna yang semula warna kuning kabin dirubah menjadi warna dasar kombinasi putih dan kuning serta dilengkapi stiker dari bagian depan sampai bagian belakang. Dan modifikasi ini menghabiskan anggaran di 75 juta.